السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله احمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ان كان الله حرمتي بارا علم بارا كياي بارا اساتذ اساتذه بارا سسبو بني تقوم مشاركات Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja remaji, wabil khusus bapak ibu tuan rumah, kang alhamdulillah Dalu peniki ngundang gula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur walimatul arus pernikahan. Moga-moga kula lan panjenengan sami sedaya kang Samiya hadir Teng Dalu puniki keparingan hidayah rahmat lan barokah kula Allah subhanahu wa ta'ala kaduwe kula lan panjenengan sami amin ya rabbal alamin karena kula lan panjenengan sami sedaya sami hadir tengeriki dadi tamung ya iya alhamdulillah ngadiri undanganipun bapak ibu tuan rumah kang arane tamu kan warna loro ana tamu kang diarep-arep ana tamu kang diburak-burak ya jadi tamu ana warna piraje warna loro ana tamu kang diarep-arep ibarate tamu kin kilir kaya dene tawon tekane diarep-arep baliknya ninggali perkara kang bagus Anamaning maning tamuku kaya laler Tekane ya digusa-gusa donge balik ninggalakan sesuatu kang gawe rekasa Ya di dalam kehidup, kehidupan Jadi gulak lan panjenengan sami Dadi tamu ya dadi ya tamu singgaya Singgaya Tawon tekane dienteni, ke ninggali sesuatu kang manfaati. Amin, ya robbal. Alamin, meskipun sing arane kedatangan kan beda-beda ya. Tekaku beda, beda. Ana sing teka, sing tekane nangis, sing ditekani gemuyuh, sing nekakakan, malah ngetokaken keringet saking pegele. Loh, ana ta je Kang, Ya sing tekane nangis, sing ditekani gemuyu, sing nekakaken kemringet gede cilik. Sapa je kunku Kang, wong lahiraken. Ya sing tekane kan nangis bayi, sing ditekani bapane bayi gemuyu beli gemuyu sing nekakaken emboke keringete gede cilik berarti sing nekani iku anak teka ya kan sing teka nangis sing ditekani gemuyu sing neken kringe de gede cilik ku arane wong lairan maning. ya wong ditekani sing tekani nangis sing ditekani nangis nggak apa aja kang wong lelawat Iya sing tekan ya nangis sing ditekani ya Nangis, anamaning, sing tekaya gemuyu, sing ditekani ya gemuyu. Siapa aja -ku Kang ia wong pengantenan, kang sin ya iya bakal diundang ning wong pengantenan acara nikahan. Sing tekani gemuyu, sing ditekani gemuyu, udah gadangin amplop gini. ya jadi sing teka ya kemuyo orang ya alhamdulillah ndeleng pengantin dijejer pasang ya sing tekaya ya gemuyo sing ditekani gemuyo sekintal lu bujakin bocakin ya jadi dalam kehidupan kulak lan dengan sami selalu ada makan ya kulak lan panjang dengan sami berbahagia alhamdulillah lila kenapa karena inggih punika kang arane pernikahan iki salah satu ini golinipun syariat ajaran agama Islam dadi sing teka gemuyo sing ditekani gemuyo ya alhamdu lillah dadi ana mau kaya apa cedep kinke ana sing teka nangis sing ditekani gemuyo sing nekakakan keringete gedhe cilik kono ora biasa wong dadhep badekane kan mekonon. Jangan apa ayo. Konon bli sing tekani nangis, sing ditekani gemuyo, sing nakakakan keringete gedhe. Cilik lah bakak bengikin, iki yen bakak bengi iki ma beda. Sing tekani gemuyo, sing ditekani ya melu gemuyo alhamdulillah. lila kula lan panjenengan sami makane tekaning kene bukan hanya sekedar tamu kang modele kaya laler tapi tamu kang modele kaya tawon amin ya rabbal alamin tekane dienteni maksudnya kang ya kwayang wawis gawe panggung wis masang son sampiane tekaki Kwayangan nesek ora ya siapa tahu sing gede tenda mang sebelah anak iya nih kayaknya tenda cadangan lah manjingnya kikin ki ya manjingnya tenda cadangan sing gede maning sebelah karena alhamdulillah iya, iya iya tapi bagian sebelah kanak yang tetap sampian ki di arab arab keteka ketekanane manjinge sampian ki rombongane tawon tekane di arab Arab sakan ni gak begitu tak kaya kaki aku ada bluk 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 ora jabure bluk 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 semono tuan rumah hormat ada temenan neki sampian Arab ninggali apa ki ya cari tawon kata tawon mangkat ninggali madu ninggali enak enak ki bapak ibu tuan rumus seorang ngarep ngarep madu apa kang diara para pendongan ya kula lan panjenengan sami kang hadir ning kene makan tekam ini bisa saja apa apa tinggal karita teka terus balik donga kena moga moga kang dijajar pasang benjing buniki dados keluarga kang saki sakinah amin ya rabbal alamin kenapa karena KB wong rumah tangga ku pengen mencapai tingkat kesakinahan ya apa sih jekan sakinah ku sakinah ku asal katane sakana yaskunu meneng berarti rumah tangga kang meneng kang adem kang ayem kang tentrem jadi rumah tangga sakinah ku lamun ibarat keboga kebodrum bro kebodrum iya bakal kembul lagi derum ka kebo wareg ka kebo nglimangan. Kebo wareg bagian dekem katone nggayem. Ya bagian katone dekem tapi masih bisa nggayem kuwi keluarga. sakinah meneng santai uripe beli gulapakan beli kodamblangan beli gege gegeran lah kenapa ya karena utang bang dinan beli duwe bang mekar lolos bang syariah orang emet akhirnya uripe adem uripe ayam uripe tentrem kuen arane kebojerum bagian dekem masih bisa gayem ala gemuyu iya 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 ibaratnya sakinah ku modelnya kaya konon ibaratnya ya bodrum katonin dekem masih bisa kegayem dari podok katonin geradak grutuk geradak gerutuk ya ternyata kanggo mangan bae langka bantuan ma oli kb blt neoli, oli pkh ne oli, oli. tok bantuan kenapa karena kanggo nutupi bang sare ah. Ya iya jadi keluarga kan Sakinah, keluarga Kang ndekem tapi masih bisa ngayem. yang e gampang kesiriane makane. Makane untuk menciptakan sakinah hindari 3R dan 1H. Karena kang gawe rumah tangga iku rusak 3R dan 1 Ha, kapan ketika rumah tangga dibangun berdasarkan 3R1H, maka rumah tangganya beli bakal adem, beli bakal ayam, beli bakal tentrem? Apa cekang? Sing 3 ku rupa, raga, rasa, 1H, harta. Ha, apa Jekana? Rupa, raga, rasa, harta. Tiga R, satu H. Wih, semangsa ketemu gelati kita bebis sekali rongok nabe, tiga kini. gini. Iya, tiga R, satu H. Rupa, raga, rasa, harta. Maksudnya, Kang, ketika rumah tangga, kita cita citane pengen bangun rumah tangga, karena berdasarkan rupa. Hati-hati. Kenapa? Karena Kang Arane rupa, suatu saat bisa roba. Mas aja Kang iya, nong arane menusa. Ayu, ayu lagi nom. Manakah kene? Roba. Berarti rupa ada batasnya. Nah, iya wong wadon zaman sekin ki ibarat ibarat ning ning mesin gak? Ibaratnya kaya motor Jepang. Wong, wong wadon kaya motor Jepang. Maksudnya bakal beliau pending motor, beli seremek deh. Maksudnya ya serok bae wong wadon beli ope ngawak awak memangan lep-lep ya medok-dok ya mari ayu nih. Ya iya dadi wong ayu iku ibarate lir kaya dene motor Jepang bakal beli bisa ngopeni gelis bubak eh, wakaton ayu gadempulan melulu. <tuh> 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 ya katone ayu tapi dempulan lu lu makane makane jangan pernah mendasarkan rumah tangga berdasarkan rupa karena rupa itu bisa beda lu, maksud maksudnya kang ya kan ungkapan bengen singawit bengen kita ngerungo wong ayu pira lawa, se, wong ganteng pira suwene. ketika rumah tangga bahagia berdasarkan karena ayune karena ganteng maaf rumah tanggamu tidak akan pernah langgeng kenapa karena ayune menusa tambah dina tambah entok tambah dina tambah pragat. ayo surau wong wadun ayu pirang dina ayune surau ya umur pitulas ayu pitulas wolulas rong polo oke okay, masih ayu Tekang patang polo oke okay, masih ayu sewidak ayo ayune lebenti surau Wah, ayo ayo priwe, mlecek kang dianjin salon srog, salon di mili. Ayo, srog, bondingan rambutik sing sewidak kaungku. Rambute dibonding, alisé diukir karya samuraeha. Ya iya alis matane badai sahrini, ya kan make upé sing kandel. Wis aja wong sejen dhewe ketacak jebak gurane. Iya iya umur suwidak, masih ayo. hilang ayone berarti rumah tangga yang dibangun hanya berdasarkan rupa saya dina saya sirna hati hati makan yang bangun rumah tangga jangan berdasarkan rupa apa maning berdasarkan raga maksudnya sama raga kita juga suatu saat nanti akan berkurang untuk mau nih praga iya kan Nah iya, ya saking pengen masih jegek-jegek, ditambal tambal maning, untuk nekik. Ya kudus, kudus, sote, sire mangane rengginang, mangane keripik linjro soro geblok. Kari untune nekik Ya kuat, kuat, sote, untuk tambalan, mangane rengginang, kuat, krekak, krekak, mangan pete, kuat, sok payen koci. nyetal copot kan ya ketinggalan nih koci ya iya makanya serba baik di tenana kang sid wong tua untune masih butuh. payen rengginang kuat pangan rengginangnya ya iya payen melinjo kuat pangan melinjo nih serba payen geblok Godeg beli ngapa lah nyetal pak <laughs> nah, makanya makanya rupa bisa berubah raga bisa berubah wong ganteng ganteng bira lawase umur rong puluh telung puluh patang puluh ganteng swida ya entok ganteng nge andon wahim untunnya melesat. Nah makanya, makanya, ketika rumah tangga itu hanya dasarnya R3 1 H nggak akan bisa kekal nggak akan bisa langgeng ya tapi berbahagialah engkau yang sudah menemukan pasangan, eh, kenapa? karena masalah rupa itu sangatlah simpel ya rupa itu sesaat ya, ayo ayo, saya akan mencari yang saya suka, yang saya suka saya ingin mencari orang lain, saya ingin mencari orang lain, misi universe Afrika saya ingin mencari orang lain, saya ingin mencari orang lain, saya ingin juara satu, tidak bisa, iya kan ya iya tapi sebaliknya wong Afrika dalam wong Indonesia dia ya, kan gadis tercantik Indonesia Miss Universe Indonesia jari wong Afrika leban dia yune cungure pengsek-pengsek mekonon iya kan jari wong Afrika Afrika aneh awake putih miplik mekonon ngesi ayu nih sing ya dia berarti berarti pandangan cantik itu ya tergantung pandangan kita ya sing biasa menengning dadap ya dalam wong ayu ya biasa iya kan nah iya tapi bakal jare wong sing ora ilok ngembul wow ayu banget iya kan Ya nah, iya, jadi singarane ayu itu hanya sesaat. Jare sampeyan ayu, jare wong sejen dorong tentu ayu. Makanya singaran ayu nggak bisa menjadi standar kebahagiaan karena ayu itu relatif ya kan bisa dinakin ayu sukiki bisa dadi blesa kenapa karena tukaran bakawis tukaran sepira ayu dadi dati blesa ya iya hilang ayu ne sepira ganteng ne yang kan wis pegatan ngomong ganteng serak ya ora ora baik wis weruh je jabar jerone iya Ya iya, maka maka ketika rumah tangga didasarkan oleh rupa oleh raga apa maning rasa 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 juga berkurang wala lagi lagi nom wah rasa enak sebidak gue silakan rasa nah iya wong wis tua arep wadon arep bakal wong tua ku ibarat jare wong tua kita bengen makanya Quran soek maksudnya ya Kang diwaca angel dibuang dosa sirah Ya iya, serok bae di dua pasangan tua tua mekondon kora di deleng ya wis saya angel deleng dibuang ya dosa jurnal biasa mati matine dewek. <tis> ya iya, ya karena karena tiga R itu terus berubah di dalam kehidupan rupa bisa roba. Eh makanya makane ada aja kang yang tidak berubah ada. Siapa wong blesak beli bisa robah? Wong ya iya, bakal Wong Ayu kan ada jarak waktu, bakal Wong Blesak nggak ada jarak waktunya, yang singgawi lahir Blesak, gede Blesak, nom-noman Blesak, tua, nah berarti awet Wong Blesak. Nah, supaya apa? Supaya gula lantan dengan sami jangan pernah berputus asa, Blesak juga kan engkau non bisa payu bisa loh kenapa karena kang arane jodoh iku urusane Allah subhanahu wa ta'ala kan beli mesti wong ganteng ketemu karo wong ayu kan beli mesti wong sugi karo wong sugi kadang-kadang wong sugi ketemune karo wong melarat kadang-kadang wong pinter ketemune karo wong bodoh kadang-kadang wong -kadang ayu ketemu nih karola nang sing blesak aja rewel ya kenapa ya itulah kehebatannya, gusti oh, Allah kan gue sering-sering ngendeleng di de, ning dalang. ya Allah lanang semono rad wadone ayu mo beli salah bocok, rewel si ramayongan ya ya karena si ngarane jodoh gue beli mesti ganteng ketemu ayu beli mesti ayu ketemu ganteng bisa jadi uang ganteng ketemu karo wadon sing blesak uang ayu ketemu karo lanang sing blesak makane aja ilok rewel bahkan deleng pengantin Ma kadang-kadang kok -kadang, si luru mau bunga dua dong dadap kaki jenang si rasing rewel si ramah, lamun bisa magolongan makin yang aja melungat terpengantin keruwet Iya, enak baik sih ngomong kaya konon ngatur motor pengantin mengmajeleng kak la ilah ilu lo luru rabi maji adu do tekan majeleng kapotongan ini memu konon konon baik ning dadap gak eh jinang anau sih ngomong konon kok aji lo diajak bujukan kok ya iya iya ya, kenapa ya karena mau sing arane ya ganteng orang mesti ketemu wong ayu wong ayu orang mesti ketemu karo wong ganteng lo kenapa karena kang arane jodoh iku wis diatur dening Allah subhanahu wa ta'ala makane ayat Gusti Allah jelas nda kene wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja pasangan kian wis diatur ning Gusti Allah makane ajai lok maido supaya apa? ya supaya sing belasak-belasaknya kayak tetep, tetep masih anak kemungkinan si Raoli sing ngayuki aja gentar ya iya sing wadon belesak jangan pernah takut bisa jadi laki niranya gan, ganteng mungkin nggak nggak ada yang tidak mungkin wong sing gusti allah sing ngatur ya kan kadang-kadang wong tua rabine oliye enom iya kan Nah, iya, ya, kenapa? Yang mas bas kawinnya miliaran. Nah, siapa tahu kawinnya nih mau pulang <laughs> iya, iya, kenapa ya? Karena mas kawinnya miliaran. Nah, makanya makanan yang enggak ada yang tidak mungkin. Semuanya dalam kehidupan itu mungkin. Maka jangan bangun rumah tangga itu berdasarkan rupa, berdasarkan raga, berdasarkan rasa, berdasarkan harga konen ini apa? Karena yang keempat itu akan berubah secara total. Harta lagi disenangi mungkin bisa jadi wong sugi. Tapi suatu saat nanti ketika Allah mencabut itu semuanya, enggak ada yang susah. Praga kabeh Ya ludes, kapal telu lebu kabeh Iya, ketika Gusti Allah sih ngangkat, dia orangnya -orang apa? Ya wong kuno aja beli bisa melarat jari siapa? Ini bagus gusti allah sing melarat tak entok kabe. korun kiwa Jare wong ceritane bengenka dunia ne korun kunci ne bae di wong pitu ki beli ke Bayangin kunci baik bae di wong pitu pitung pedati beli ke gawa kuncinya semen semendi dunia korun. Bayangin tapi pirang dinan toke ora dedinahan ora wawengian ngung diucap ning nabi musa bumi legen artanya orang kelekabe peragat kabe beli peragat kabe makanya aja blaga blaga aja sobut sobut sudah ada wong suki gusti allah ngangkat kokut kabe Ya, ya kenapa? Ya karena ini kenisayaan makanya ketika rumah tangga itu dibangun dari empat titik ini kehancuran diambang pintu. Ya kan rumah tangga karena ayu ayu ku bakal entok. Rumah tangga karena ganteng, ganteng bakal berangkat. Rumah tangga karena sehat, sehat bakal berkurang. Malah mau uang mati orang perlu alasan penyakit. Enggak iya, mau penyakit ya, takon. Karena karena motif itu nggak penting, sing penting kejadiannya priwen. Siapa sing ditembak kon nonorakan lah. Motif nggak penting, mati nang apa? Bisa aja takon nang apa yang mati sih. Ya mau ya mau malesane koro corona kin covid kin covid kin covid covid de yang mati yang rendadak baik ndadak kan ndadak nah, koro wara-wara maning jare kita kungko kaman manti ning nadran kaya bisa beli makanan beli bisa ya kenapa ya karena kang arane mati beli bisa dipai waru inamal maut ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum satu hune mati kang sampeyan pada melayu kabeh saking kematian ingat apa kematian itu akan datang dimanapun kamu berada ana bakal wong islam mau dimati ya yang ngapain nah, napa sih kang ya kan kan derga pengairannya pada pangerane kita ning alam dunia Gusti Allah takang akhirat kok oh, Gusti Allah maning bokat ganti anger kan Duh, aja Kang. Iya, ketika kita kenal nih, alam dunia Gusti Allah Rohman Rohim takang Akhirat. Rohman Rohim angger baik. Dia dia, apa putek? anggur baik. Dia apa putek? baik. mati. dia anggur baik. pangeran dia anggur baik. Dia dia anggur baik. Dia dia anggur baik. bakal hubungannya sampian. baik. 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 Dia pangeran. anggur orang Dia dia anggur baik. dari Nerwed kan baik. raka beli baik. 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 Karo Gusti Allah. Kek. Iya bakal dikongkon, ya, melikang. Ya. Hmm. Nah iya yang makanya umat beragama. Kenapa aja kang anda menyebutkan ya umat beragama? Ya baka kita kan secara keseluruhan baka beragama kan Durung tentu Islam. Tapi baka wong Islam pasti ber beragama. Beda kan? Beda orang beragama Durung tentu Islam. Tapi baka wong Islam pasti beragama. Ya kan? Lir kaya dene wong raup karo wong wudu. Baka wong raup, durung tentu wudhu tapi bakal wong wudhu pasti raup ya iya ya, jadi bakal wong islam pasti duwe agama wong beragama durung mesti islam uang wudhu pasti raup tapi bakal wong raup durung tentu wudhu pada karone wong sholat wis pasti islam tapi bakal wong islam durung tentu Ah, ikonon ya, iya ya punten semono gak kita mah, ya iya iya bakal, ya ya kan mekonon ora, bakal wong solat wis pasti agamane Islam, tapi kan beli mesti sing agamane Islam iko, iya ya kan mekonon ora kaya kaya dingke nih kau ya, iya bakal sing wis pasti Islam sing Islam durung tentu solat termasuk juga wong ni bahkan nikah wis pasti kawin tapi bakal wong kawin turung tentu Ya <tuh> nah, iya, Ya iya. Makanya apa? Makanya ningke. Islam gawe ketentuan. Boleh kawin kapan nikahlah dulu. Makanya an nikah huwa abdun. Ia no ibahatal wat'i bilafdin inkahin kahin au tazwijin au ghairiha an utawi kang aran nikah iku adun apa adun? transaksi ya ibahati in oli campur ya kan bilafdin kelawan lafad ijab dan kobul inkahin nakah tuka au zawaj Mitsuka atau yang setara dengan itu sesuai dengan bahasa kita. Ya, bahasanya kan mekono nisun nikahakan lan awakira kelawan putri ningsun ingkang nami sapa ya kan kelawan mas kawin mas picis pitung puluh gram kontan terima kula oh, kon ya iya e -e -e. udah bagus aja kang ya bagus eh nah, nganggo bahasa yang dipahami Ya tapi bahasa Arab, bakal nggak bahasa Arab boleh boleh. Tapi ya saksi ini ya sing bisa bahasa Arab mending. Jadi lo ya, nang gaya-gayaan, eh, kita mau kau boleh bahasa Arab. Saksi ini anak beli sing bisa bahasa Arab. Lah terus, lah bakal saksi ini beli bisa bahasa Arab. Terus nyaksi ini apa? lah ya kok ya bisa orang dadap menjawaban baik lah oh dadapan baik orang ya iya usawi suka wa'an dikihoka alam ma'amara Allah bihi min imsakim bima'rufin awsari hoho Besan, isun nikah akan kawin awakira kelawan putri kula dengan disukani mas kawin pitung puluh gram emas dibayar kontan terima kula raga. Ya iya kuen arane nikah 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 iku asal kata nenakaha non non-kaf-ha nun makna nenailul nikmah ketika wis mulai ijab kobil kobil berarti wis mulai nerima nikmat baik lanang ataupun wadon nikmat apa wis aja takon nindain indah, indah berubah sih Ya el dikanda kan bisa beda karo nikmat mangan bakso. Beliau ya enak, enak justru seger bakso kuanku. sedep ya kan balungnya kreas, ya bakso krekes. rasane sedep. Nah bakal lebak angel Iya, kan iya kan beli kudu dibuka ya apa yang ngake bocah lembut tuh Ya iya, jadi non nylon nikmah menerima nikmat ketika sudah nikmat apa nikah oleh nikmat nikmat apa satu adalah nikmat dari perhiasan dunia nomor pertama apa zuyina linnasi hubbus syahwat aku hiasi untuk seluruh manusia dengan rasa cinta terhadap syahwat yang pertama apa perhiasan itu adalah minan nisa ini kenikmatan pertama ini zinah yang pertama pertama apa hiasan yang pertama nomor satu perhiasan apa waduh skala gak? kang sid diembengi di mobil ke orang lirik kang sid pengen beli mobil ke beli iya beli. beli kang sid ya iya deleng akan lomba mangsa kepengen nak tapi jejelen sing waduh jawil rang dadudu dudu jekun iya kan iya 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 karena karena perempuan itu adalah hiasan yang nomor satu Tuh, Al-Quran disebutnya awal Zuyina syahwat Yang pertama apa? Minan Nisa Ya iya iya ya karena dalam peribahasannya Wong Jawa kan bukan nonora Wong Jawa kan ngomong Wong lanang beli bisa tahan kenapa apa ya bukan hanya sekedar Wong lanang siapa baik ketika anak kirincingin duit kecopokengi wak giyoleng, bokong ngelirik mangsa burung asrof lah oh, Kang Sid wis dangdan, tekang dalan cobok-cobok-cobok. Ayo mandek ble Kang Sid. Mandek dideleng iwak apa? Kecopoke iwak kencringeng. Duit geoleng bokong. Kian, ora sing gawe geger jagat Ya iya geger jagat berita se-Indonesia ngupload berita kuwen kuwen kabeh. Iya ini yang ter terberat, Iya ini perhiasan, iya ini per perhiasan maka berbahagialah sampian sing wis duwe istri karena anda sudah mendapatkan perhiasan yang paling hebat sugia ganteng gagah pangkate dhuwur jabatane dua, mobile bagus umae mentereng empange amba praune kebak beli duwe rabi punten punten lah erek sirake ngbuktine ora duwe rabi sih Ya iya wanteng wagah hebat. Rabi nelaka laka. Nggak suruh. Aja mau ningkun masih ning alam dunia. Bapak Adam bengen diciptakan ning Allah ditaruhin ning di surga dengan fasilitas surga Iya beli. Pengen apa? Kari ngomong. surga kan walau mayat daun. Apa baik kang diomong akan dongol beli. Iya kan ceruk dongol ceruk. Ngusora susah ngelangil ngusuarga mau susah geglatrak. Sudah mengelimangan, bukai kulkas, bukai apa. Anak apa, besi siri, kabe bakal wong lanang sing goreng makan. Anak ke lanang goreng, olok be bumbu ning dapur ke serok. Oh, ya makanya gak sedap-sedap pakai wong lanang sing goreng. Oh, yang anak apa baik? <laughs> oh, sebelah pas nak ambil ukuran, o, gesek goreng, gesek ora orang, anak sisiran bagin, blas, daging, blas dagingnya, sosis, blas sosis kadang-kadang bukur jangan ditaruh nih goreng, sobat. Iya, ya, ya makannya gak sedap goreng. Alhamdulillah. Nanti di dalam kehidupan, dalam kehidupan seperti itu. Ya, wong lantang. Ya kan apa, apa baik. Tadi ndeleng apa baik di dalam kehidupan Indonesia. Insya Allah. Ya kan makannya makan, hati-hati ketika wih bapak Adam menang nih suara Gusti Allah segala macam fasilitas Allah kasihkan. Ayo surat pengen apa? Wong nih Kedua janji lu kenyi kang sih dinding kan aku. Laka kenyi suarga aku. Seakan cerita anekdot supi kan mengonon kuno. Ana wong dadap mancing suarga. Borong doyan udut. kang sed. Iya wong dadap sih ora Iya akhirnya mancing suarga. Mangan. Dongol. Ayam, teka panggangan ayam, Prakat, mangan was 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 kan biasa nih bedangan. Tebruk, dongol, tebruk ya aku. Udut, teka, udut barang udah dia takak gula kak krek malaikat itu diomong krek nanti krek laka aja krek tuh geni eh geni macetan langka ning ko. nanti oh sebelah kanak kah nanti geni nek eh mencelak bae bojo dadap mana kenak Ya saking pengen nuduteku. Lho Mas, ya ini kan anekdot mong dalam kehidupan kita kemekon ora ya. ya iya Allah. Wakfar magrib, daunya kres, nangkat beli kangsin. Ayo mangkat beli ya. Wong dikit tanggung ya. ya iya. Ayo sedet diket oraen, da tenang bae, katening dadep mentas adzan ku beli kake komat pujian palinggah. Iya, akhirnya ini tanpa tajuk ujian Robana ya Rob. Zalamna. Wa ilam taqfir. Wa tarhamna. minalaka <tuk> sedet maning ngututik iya wis kari setengah kanane ora ya qomat Allah wa akbar Allah akbar mangkat beli wah tanggung kok dikit ya ya iya dene iya ya iya, wis seneng suara kang udak-udak bang manak. Iya iya sering kali terjadi belan belan itu tekan orang jamaahan orang ya iya iya jauh kanak-kanak. anak kuno bukan kayak pada ya punten semua nonega kita mah orang ngandakna siapa siapa kita mengandak nasi orang anak anak bareng dia kura akan kene kene pada jauh ya, jauh berarti orang kaceka bila alhamdulillah berarti kita masih akeh baturis yang berkonon konon karena bakal yang suarga kuapa. apa walahoma Ya daun sa omonge sa pengene makanya kadang-kadang kita kuisi ngilok ngenes ku kang ketika wong melarat manjing suarga kan melas masa aja kang wong melarat manjing ya melas beli orang kakin jajaluk wong melarat mah emang saya ngerti ya nih hamburger kaya-kaya wong melarat ngejaluk hamburger beli nih suarga emang saya orang-orang -or -or gue boleh baju Tekang nangjing suarga, ya paling boleh karo kopi Pak. Yong berage karo kuen. Ya sing melas beli ya. Wong mlaratku ya sekali kali mangan sing rada enak yang weruh kuen. Ora weruh jangan gombyang kaya ngapa, panorama kaya ngapa, soplinglung kaya ngapa, bebek melet kaya bangsa weruh. Iya, akhirnya suara suarga. Ya sana nih pak, palingnya jalabian, jaluk ke malaikat anda beli cerah. Iya Allah, je gusti malaikat enak buah apa je mangan karo pindang layang. Ya udah kan pindang layang. Ya iya, iya ya iya. kan mentok buang melarat, buang mangsa beruah, mahu semua kanan hebat hebat kuah. Maling baru eh mentok pindang layang. Iya jalabian, rontang ranting. iya, ya, ya, ya. alhamdulillah yo Yusuf mon kok wis manjing swarga. Alhamduh mbene ya mesekna beli ndeleng nande kula mun Kang Siti manjing surgaku. Ba, dika masih mangan ning kono masih gadap ada, dika ki yo sing swarga iki ba. Ya apa maning sih, sit sing enak kok ora. Ya ora weru jek. Wong mlarat bae. Ya Ya iya, nah, makan nih makan, nih, suarga. Walau tapi ketika Nabi Adam nih suarga, semono anak KBH, semono siap KBH, panganan apa bayar anak, tapi masih Adam ki masih dilanggap dong. Lo kenang apa? Laka pasangan nih. Akhirnya Nabi Adam jaluk nih gusti, Allah apa batur? Akhire diciptakan pasangane Bapak Adam arane Ibu Hawa nikah kan onara nikah berarti ning kono nailun kenikmatan kenikmatan kan kaya apa kaf kafah abis rob seperti teng rambut seperti teng Sikil, jare bahasa Indonesia, Sabang sampai Maroke, silahkan kamu nikmati. Tapi daerah ternyaman itu ada di Jawa Tengah, nggak pernah konflik. wis paling enak, Jawa Tengah. Hari lo bakat Jawa Tengah. <tuk> iya, Jawa Tengah, Iya, nah. <tuk> 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 ya yeah, kenikmatan yang paling hebat dari Sabang sampai Maroke puncaknya ada di Jawa Tengah wilayah sing blilok geger wilayah sing blilok konflik wilayah sing sepi sepi bay yus ngalas alas roban Jawa Tengah mah anak nening Jawa Tengah itu kenikmatan Sabang sampai Maroke enak lebah Jawa Tengah oh, non, kun, ya. Iya maka kun huruf nun huruf kaf huruf ha ha iku halalun. Kang mau ne haram dadi halal, kang mau ne halal dadi haram. Cih, Apa sih ngomong di bulak balikku? Sing mau ne haram dadi halal, sing mau ne halal dadi haram maksudnya ya kan mau nih haram dodok bareng-bareng gandeng-gandengan turu bareng tanpa nikah halal tak haram haram tapi sawi nikah sing haram jadi halal ya malah jadi ibadah bahkan ibadah kang paling lawas ibadah kang paling suwe apa nikah puasa puasa mung mung sabulan, ibadah ya haji patang bulu dina galamun haji kiron karena bakat tamat petal petalan ya jadi ibadah sing paling suwe iku nikah awit kapan awit mulai kau bil tu nikah watazwi watazwijah bedalik sah disaksikan oleh semua orang maka apapun yang kalian berdua lakukan itu semuanya ibadah termasuk ngupai jajane termasuk dodok iring-iringane saturu bareng nih Enak teman bareng ibadah. Ya iya Islam. Turu bareng ibadah. Iya kenapa je kan turu bareng ibadah? Ya lah darah bini kan dosa. Makanya turu bareng dadi ibadah. Karena bakal blining genai. Iya dosa. Makanya bakal wong pengantena di tanah Jawa di lambang karo keris. Ya angsi dia keris keris kan dia ya, kan sepasang. Sing lanang dadi keris, sing wadon dadi merangka ya. bakal wis duwe merangka ris keris aja selaras seluruh berarti merangka si jin ya iya merangka nih ngumah anak ah, gulati si keris karpe dewi kini makan makannya kan beli ngakan kening susi kawas wong lanang ki sunate larang sunate alot bisa. Ya iya, wong lanang sunate larang makannya di lambang akennya karo keris. Makannya ning Jawa kok keris, yo tandurannya apa? Tebu. Maksudnya apa? Ya tebu kan lambangnya wong wadon semakin disesep semakin sepah. Ya kan? Wah, oh, gong wadon kawinan masih manis, manis, sesepi be. Subidak tahun ini sepas rok dilepiakan. <laughs> Ya iya, tadi iya dari tebu berlambang. Dari apa kang anak dalam kehidupan kula lan panjang dengan sama itu semua kan berlambang. Ya kan berangkat akad nikah terus apa dulang dulangan kan? Ya, nah, iya pertama sing dulang ini lanange tawa Hmm ya salah. Lanange sing pertama dulangi ko. Maksudnya apa? Kewajiban nafkah iku anane ning wang lanang makannya cetol dulang akan ning rabine le ya sebisa waduh nih yang dulang akan maning bang lanang kewajiban nafkah gini, bang lanang kinok jagi kayak kita kita balik mayangku, ku olie semene kita balik sing laut oliye semene Kayak sing waduh nih di dulang akan maning jagang di kauli semene semene kebeli tepangan dewek Sira kediknya konon Ya iya, ya yakin ki bagian kasar kesing penting paham orang kan sedia. Ya iya kasar lalu nih makin ki. daripada alus ora paham-paham dikake. Nah iya, dadi sing lanang dulange maksud e apa wajib bae eh, wong lanang nafkahi wong wadon. Kaya sing wadone aja dilek dewe. Iya kan? Tapi ulama yakin bakal ning dadap yang terma yo mbling arah kaya konon. Malah kadang-kadang sing lanange sing egois ki nguma malaka belanja nelaka beras laka duit eh dewe kayak mas samsu bungkusan bae ngapa beli egois saya kenin ke dah iya iya ya untung ngomadon kenin beli kieng ngumbang ngumbang bija ya. nggak ora ora kian paling ngongkon artis ngongkon nembang laki budak laki budak iya iya sengiting laki beli bisa ngumbangi masalahnya mah Nah, ya akhirnya titipin yang penyanyi. Kau kau nembang laki budak, ya kan? Ya nah, dasar nasib singkap berang laki, wis budak gerada. <g> <g indonesia> apal apal mak ngomong wadul mah. Ya iya, iya 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 Ya itu fenomena di dalam kehidupan. Dari ini anane dulang dulangan. Dadi sing mau ne haram. dadi halal dodok barengan mau ne haram sawi kawinan dadi halal turu bareng mau halal sawi nikah dadi halal sing halal jadi haram sih cekang ya sing halal dadi haram iku urusan duit kan mau halal kita ngusup akan sing wong wadon sapa bega halal beli halal tapi begitu wis dadi rabine haram sirang usup na duit kok Awas selimpat, 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 selimpat priwene. Wong wadon tak kencang gaji duit ya. Langka. Ya, padahal nih kantongnya anak sujud daping pitung puluh sampai batu yang ngecap mangsa diterima. Kenang apa cangkem miram boba dirabi. Ya iya, iya saya kan ini belak belakan Bahaya. Nah iya, anak kanggo, oh, non, Oh, jokun mau kau si duit beti pisah, anak duit lanang, anak duit wadon. Iya, Ya, kang wong lanang kita mau lanang lanang apa nih si ngawiti wadone? nih ilogek. kenapa duit dari ini misalnya duit lanang duit wadon mau nih malah lagi ada pengantin baru mah duit kini kakak bay cak poli semene cak iki donge wong lanang eh artuk utut kau si kaya wong ngemiska. Halo, halo ya duduk masalah regane larang ya kan duit dulu gak akan kabe ketika wong lanang butuh ya payen beli kun mape kaya wong ngemis sing bekaya wong lanang sing susah wong lanang dong etek kajan anu ujek ini ududin tok wak wow, ngembe teka ustak kondutut mangan dikit ya wong lanang kene ora beli kiyeng tukane deh ngurusi mangan dikit peragat mangan cangkem lanang kan kejut kang sit takon bebalik tu ku durung la ilaha illallah kembar nembe mangan ustakon takon udud maning udud ke wedange ya wis ya nurut bae wong lan mas wedang sampe takang wis entok separo wedang udud durung toko toko ya akhir ya akhir kan wong lanang ya priwen hari mekenen lagune yang kok selapna dikit nggo pranti toko udud saya lawas saya saya <laughs> eh ternyata enak ngopi duit ya ya iya akhirnya duit ya, pating serelap. tarung seperti sepatu yang selap selap akan ngayang apa? yang wadon paling mambuk ning duit ketemu mangsa hurunga selap nang petit sepatu wong wadon nyebreti sepatu boleh diketrok sepatu kayak. ya mudun iya Taroning jok motor jok motornya digebrak-gebrak ya ketemu sampai tekan ditaruh nih berko ya ketemu aja. yang landep oh beli so kita nelayan mah tak taruh kantong jeruk wero wero wong wadon sakane baka sirah menggau celana kun di basukang nah wani baik kan ka nah wero ya beli basuh dewekin, mari mariang mah Ah, apaan yang menunggu saja? Ya iya, suatu saat yang uang gua nak lalen nih. Wah, lalen Mangkat memberesi jaring ning perahu ning masjid. Wisolawat ada Jumat saya saya beli. Nah, so gua gue atus barber barber ora celana ni bro ning bak cak anduk cek sarung seribat mangkat Jumatan celana Hmm, sirah Wong dadap istri solehah wabli umen anak lambi kotor gage tiba tiba suya mung watek wong wadun bakar pan bebasu ke gerayang Ka. ngwero celana kuen kura ya nah, iya begitu di gerayang pak gerenjel sirah anak kertas dibuka warnane abang gambare wong kuplukan papat cengir wong wadon hmm, sirah kaberan kita berak beli wong wadon berak Eh, sing mangkat jumatane ku kang si donge tekang emper ya Allah kari yang duit ka iya akhirnya pikirannya wis jumatan orang khusus-khusus pikiran patah atus kak biasanya tekat tahiyatul masjid tahiyatul mudu beli kang sidkun mah teka langsung dodok pojok duh ketemu beli rang duitnya kah e, eh wis baka wis mekenen ki ngomong apa bega salah kabis bro khotib oh, lagi khotbah, baka kang sid hadirin sidang jum'ah yang berbahagia pojoknya letuk bahagia sote jisira patang atus jari yang makin hilang eh.

Iki prakat salamualaikum salamualaikum Jumatan biasanya memilu wiridan barang pun beli salamualaikum langsung celup mudun setar motor kereta balik biasanya kota kanguma asalamualaikum beli kunmah begitu celok katon pepian wah wow. celana wisning pepian udah dibeli mancing rumah ngudagi meng pepian eh donge tekan pepian di gerayang pak pos <laughs> oh, ya iya usah menang apa aja nodok nodok nawong dikah menodok nawong <laughs> eh dan kau gak ngerasa debak wong ya iya dan makan da, ini si ngabitis sapa apa aja ilok ngerasa benereng dewek Ya aja i love bener deh, kadang-kadang siapa sih ngawiti ada yang wadone bukti ada mengkonon duit gak nakabe gak ada si bakat dijaluk alot banget kayak ada gak mancing gak ada metu ada gak ada gak ada iya ada gak ada gak ada gak ada gak iya gak anu nah, iya. gak iya, iya. Iya, iya, iya. gak ada gak iya Wong ma begitu dodok iki Kang wedange ya date wong wadon mah. Maka duwite ana kesopan ning laki. Enggak <laughs> wae wedang ku ya, ana tutupe ora kena ya. Iya, ana utute ko je wedange Kang. Takon beli ya. Akhire begitu begitu Arman eh apa je Kang? Nemu duit. beli Ayo. Salah beli wong wadon ditakoni nemu duit ngomongnya beli. Ya bener nih, bener aja. Eh, si ngarene nemu kuning dalan. Ya, pinggir laut arane nemu bareng kuning kantong. Kantongnya siapa? Laki. Laki ini siapa? Jadi nemu beli. Beli. Nemu duit. Beli. Hmm, tuh atus sira lenyap. Kan ya selempat selempet selempet terang-terangan bila perlu mah. Jadi begitu hilangnya whisper apa kader nih rumah siapa maning anak mangsa mani yang ngemek celana paling ngomong wanton cor wis ngongkon basu dan ini sembahyang ngongkong kok begitu tekan rumah di gerai yang langka ya wis lah maning ngarep siapa sih jokot orang usah takut nemu beli wow yang usah katon nemu nih Mesti takon kau candak nak Hei, ajak kabe kabe. Los sing rongatu seme, eh. sing rongatu se. Eh. Duitnya kan si ditipkan ka. separo balik tiga ke. Nah eh, orang cerdas jangan tega Ya iya, ya kenapa? ya karena ketika rumah tangga berdibangun berdasarkan rupa, berdasarkan raga, berdasarkan rasa, berdasarkan harta, semuanya akan habis tokabe. Maka bangun rumah tangga berdasarkan cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala maka nesawi diciptakan manusia berpasang-pasangan apa aja gusya Allah wa ja'ala bainakum mawadah tumbuhkan rasa cinta makanya rumah tangga bakal pengen langgeng pupuk dia dengan cinta aja ilok dipaksa paksa dengan suka terima suka nekang dadi wadon terima eh, suka nekang dadi lanang terima nekang dadi wadon ketika rumah tangga itu dibangun dengan rasa cinta, dengan rasa suka kelawan, nerima, susah untuk dipisah. Tapi bakar rumah tangga dibangun dengan rasa terpaksa hanya akan bikin susah. Wong tua ngentuk napakaya, Guru tanggapan sing hebat-hebat golongan anikana da dikawinaken anake supaya bahagia, tapi karena kawine dipaksa, tenggahe eh wengi anake mangkat lunga, Akhirnya eh dadi gegereng tangga, Cerita wong sa desa ana wong kawinan minggat mana-mana, bli ngandel sro njajalak Ya iya, kapan? Ketika pernikahan itu dengan cara paksa. Tapi ketika pernikahan itu dibangun karena cinta, karena suka, karena menerima Apa maning ketika wong loro bersumpah tidak akan pernah berpisah kecuali salah satu dari kita jadi jenazah. Wih, hebat. Wah, dudu ajaran Islam semua kon kancung Nabi Rabi neng mm, beli tutup membaca sejarah. Anjing Nabi Rabi ni ya, akhir Rabi ni ya, akhir pribin. Waktu korok kaisi di kau siji. Akhir sote sawi sih di dijalaka. Jadi bakal pengen niru sunnah Rasul yang kongen ngendi Rabi tua mengamati. Kau ngok? Petak iloh kepada. Ya iya. Jadi membangun cinta sampai dia ya, ya ada, sampai ber, bersumpah tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali nyawa yang akan memisahkan kita kita tidak akan mungkin berpisah kecuali salah satu dari kita menjadi jenajah aja sampai rumah tangga bubrah gara-gara kegoda ning harta apa maning kegoda rangda ini sering kali terjadi kegoda harta, wong lanang beli mungkin, wong lanang kegoda harta. Biasanya wadon, maka wong lanang kegoda rangda. Ya kayak sing wadonnya ya kudu cerdas ngadepi rangda sing harapan ngerebut. Yen wani menenya ada anak kita aja mongwani karo lanange kita kok nonor akan nembangnya kaya oh, apa ya ya kuen judule adepana rabine. lagunya siapa suki kinja luka lagu yang dian anik kok iya kuen ku lagunya dian anik ya untuk apa ngadepi golongan para pelakor ku ngadepi Ya, yang ada pada apa ya? Tembangannya dia nanti kena konon. Yen wani mene, aja nggak ada bela kita. Ada pada kita sing rabine. Ya mau konon orang kana ya? Mending wayang repeka. Yen benar wani ada pada rabine. Konon beli kan? Ya, wadon kudu ketemu karo wadone. Ya kan? yen ketemu nelanangan arane demenan kok nonorakan daya ya iya yen awal yang rebut pasti akhirnya ribut oh, titenana anak kok kok beru aja ya palwa. wah Mending gini suki gini dia nanik mono jaluk lagu apa yan jaluk lagu ada panarabinya konon ya iya jokun malaki bud jaluk okay. ke, mesek kenar yang wong lanang ya Ya iya, ya kenapa? Karena wong lanang kudu duduk kalah, tapi hanya sekedar ngalah aslinya mah. Wani wong lanang, wong lanang kini mengalah apa? Ini siapa kini? HP sapa kini siapa kini? Siapa? Ya kang sid ya, sekarang mengandel serok beli bis. Tapi lamun mau ngancil kang sid. Ya. Temenannya kita apa? Ayo, harus ngomong apa? Keter sih darinya. Nah, paling nangis. Iya, pengki makan di dibangun dengan mawadah. dengan rasa cinta, buka kejujuran, buka saling pengertian. Sawise berpasangan jangan pernah membanding-bandingkan kadang-kadang sing wadon banding nikah delengan laki ini anu mah delengan laki ini kuen aja lo banding kan ya kan kita ya kita makanya de bangun dengan kesadaran wis laki yuk, suwi -suwi ini udah kayak konus jurna baik kok gak mati dewek suwe suwe mah ya ya, bersyukur yang yang kan eh kabe kebisana pasangan di pasangan nih gusti. Allah la yanki hul musyrikina ilal musyrikat walal mu'minina ilal mu'minat walas na ilas sarikat maling ketemu karo maling wong bener ketemu karo wong bener entok karo entok wedus karo beli mungkin entok ngawin wedus no nah, iya terus ya, teru, ya sirane bisa apa bakal sirane entok ya laki nirane entok Ya iya iya tadi ya yes, beli mungkin wis terp terpe kunku bakal badone makonan, lanang emang saka cekapira kok bisa aja ya, kan, itu terbaik ditinan. nah iya, iya wadon kita gitu macam kang rebel, ya kami wong wadon rewel. lah kau wong wadon orang rewel. gua. makanya berpikir positif. tapi wadon kita sewot baik jokang, bakal laka duit sewot, laka beras sewot. bersyukur berarti Rabi rabinira normal. iya kan? iya ketika wong wadon laka duit, laka beras sewot normal beli bo. Maka bersyukur sampean ketika dua rabi laka beras sewot, laka duit sewot. Alhamdulillah ya Allah rabi kita ki normal. Singku tu dipikirakan ketika berhasil langka duit laka rabi nira cengar cengir. Hati hati orang normal rabi nira kaya konon. Ya iya ini iya, makan ni makan Ya sawi sewot buaya karena berhasil langka duit laka akhirnya akhirnya rabine balik bang wong tuane bersyukur berarti rabine ra cerdas melung sira ke duit-duit ke beras-beras akhirnya balik bang wong berarti cerdas cerdas beli wong wadon cerdas ketika mengambil keputusan wong wadon pengen pegat ya wis kudunya pegatan sing penting kita milok duit rabi selesai urusannya nah iya ya karena apa ya karena kan wong rumah tangga beli kudu tekang mati iya kan Ya iya, bokat mung semono. Kalau bisa kita pertahankan sebisa mungkin. Makanya, wong Waton balik alapen, dia pengen dialap kan? Wah, wong masih ngelanang yo gengsi, marah ke mung lebih. Wes be, wong Waton kayak kenen ke orang kena dingu, basang tu, masih lanang ya beli kaca kepira aja. Ya iya, ya iya kenapa? Karena dalam kehidupan kita bangsa Indonesia, umat Islam tidak bisa menyalahkan perempuan. Tetap dipriwekakan baik tetap wong lanang sing salah beli bisa wong wadon beli bisa salah tapi wong wadon kita belanja baik ya wajar wong wadon mah belanja saking ngiri tapi wong wadon dadap pai satu sewu ya meneng baik saya ketemu orang iya ora ambo takang ora orang di pai orang jaluk pegat metahun tahun bayangin nah iya saking sabare wong dadap Tukaranan teman-teman sega masih mateng nih uma ka nah, iya beli bu iya ora lo kan pospit ora itu hebatnya wong wadon, wadon subhanallah yang pekerjaan sing paling berat ya pekerjaannya wong wadon wong lanang masih turu jam 5 wong wadon wis tangi cetek kompor gas ngodok, banyu lamun gasem yang sing mati ki wong lanang ta wong wadon dikit bayangin Orang-orang oh, ilok sira membayangna mono subhanallah lamun ceklek gas sing bledug sing mati ya wong wadon sira masih ngorok kadreg mangkane wong wadon gak bisa salah sing salah tetep wong landang Wae wong wadon kito aja kang karepe dhewek pai semene di pai semene entuk yo sirane bae kari mikir 1000 anake papat kongkon jeblintoke priwen Nung si SM, SMA mangkat yang ngambil tuh kubin sini bebirak. Iya, lamun nung pakai lep eh satu si lep sekian kiba. Pengen apa kita sing tinumpuk mengkarang ngambil saya ket perak gelembah. Nung saya ket benjalu kini ngarap romongan ya ngarep, kita Harun Weli. <laughs> Bayar ya ba. masih ket jalu kini ngarap nung pakai kang sing pengen bro. Nah iya. Tapi zaman sekian satu sewu ya mujur menti anak papat sekolah KB durung patungan kin patungan kin patung Agus Agus tuh kongkon wadon beli ngambo hari eh, yari, hari kudu ngomong mau yang untung rabine sambiane wong dadap kita wis sepuluh juta eh sepuluh juta ku wong dadap bisa awet bisa toko motor ya bu ya lamun tipe ya sedina sepuluh juta kah iya sebulan sepuluh juta adem beli bu adem wong dadap mah untung rabine rane wong dadap Pai 10 juta masih bisa tuku motor, tuku kun, tuku kun. Saking apa? Saking gememie wong wadon. Lamun diganjar Rabi Nira Sahrini, pai duit 10 juta nggak tuku tasnya bentok sih lah. Ya iya, untungnya Sahrini Sahrini kene sing dikawin. Iya, ini mansa nuti kejahat. Ya. Dah iya, namun syahri ini sing artis bayangin tu kutasi bibirang miliar. Iya iya mak, yo warus eh, yang bakal tas ku deleng wa. sing kang katon, bakar regane sekat satu di kempit nah, tas ku. Bakar nak gawat kempit berarti regane sekat satu. Dah iya, bakar regane juta, onon gawat ga <laughs> Dicangking yakin ngarep tas ya kau ya boleh ya, bak orang puluh juta ngotong sis kayaknya. <laughs> ya iya iya ya, karena ya karena begitulah. Tadi beli bisa uang wadon beli bisa. Tapi duit untuk boy makinin boy bahkan untuk dolong nih HP ini uang wadon kita selingkuh kan salah aja tetap beli bisa. Kan uang wadon kita selingkuh karena PDB mangkat mangkat boy warai lo laki tetap wong wadon ora salah sing salah lanang lo kenapa wong lanang angger salah karena sira salah milih rabi wong <laughs> wadon beli bisa salah ya makane makane membina rumah tangga berdasarkan rasa cinta saling pengertian karena antara nih wadon karo lanang bisa ne dadi kuat lir ibarate mur karo baut sing arane mur karo baud pada beli pada beli sejen baud madaw apa mur madawa baud mah ma. kan akhirnya sing bunder akan akhirnya kenceng kenapa kenceng karena beli pada makanya lanang karo bisa tepung kenceng karena beli pada syaratnya saling menutupi satu sama yang lainnya baut kin kosong dianjingi mur mur kin kosong dianjingi baut ru sampai kenceng ngeriket apa baik bisa dadi kuat kenapa karena perbedaan yang dipersatukan dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka membangun rumah tangga bukan dengan R31H tapi dengan mawaddah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sekalipun nanti kang arane mawaddah, kang arane cinta suatu saat nanti akan habis. Cinta habis, cinta habis. Entok, entok. Singarane demen, singarane demen ana Rumah tangga setahun, rong tahun, telung tahun, masih demen, masih patang puluh tahun masih demen beli sorok. Sok bareng sawumah, patang puluh tahun umai kuen lawange kuen mancing lawang arab dongol rai kuen. <laughs> Zaman patang puluh masih demen beli. Tok demen Kenapa beli pegatan? Kinsing arane rohmate gusti. Allah maka rumah tangga bisa adem sakinah kenapa? apa loro lorone pada demene kapindo ngarep arep rohmate gusti Allah maka niat akan nikah itu adalah sebagai bentuk ibadah awite ceb kobil tu nikah berarti awakira urip wong loro wis dadi ibadah dodoke nyugui wedange mangan barenge guyonane tukarane itu menjadi nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala makane kenapa tidak boleh mengganggu rumah tangga orang lain sama saja dengan kamu mengganggu ibadah orang lain karena wong rumah tanggaku lagi jalanakan ibadah anak wong sholat diganggu dosa beli dosa sama ketika ada orang rumah tangga diganggu juga dosa maka gula apa punca kejekang ngarepakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka jemput rahmat mau sanalikane mawadah iku nempel maka aki akan eling aki akan zikir aki akan nyebut asmane Allah subhanahu wa ta'ala sehingga keluarga sakinah ini bisa muncul kapan ketika dibangun berdasarkan nilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketika dibangun kelawan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala maka beli bakal pegel beli bakal dugal beli bakal nafsu kenapa karena aku lakukan semuanya atas dasar perintah Gusti Allah singongkon Gusti Allah sing perintah Gusti Allah sing, sing nyadet Gusti Allah sing bayar Gusti Allah jadi anak urusan beli karo menusa lah kau urusan Ketika wong wadon wis ke urusan karo wong lanang, urusan gusti Allah, bang dugal. Dadi dugal kena ngapa? Karena masih ngarep balesan bagus sing wong lanang. Pengennya kita kan bakal kita gawe wedang wong lanang. Hmm, seger temen kok sih. Oh, wedang wong kan pengennya emang bu ya. iya. Tapi begitu gawe wedang, beli dinung ning wong lanang. Sampai tekan adem, dugal nih. Kenang apa dugal? Karena sampeyan ngarepakan balasan sing laki. Tapi serok karena perintah Gusti Allah. Begitu tiga wek wedang, beli dinong, ini eh, apa-apa. -apa. Ganjarannya hilang beli. Hilang beli. Beli bakal, hilang. Yang sing Gusti Allah. Asal kita ini aja nafsu. Jadi ini kita nafsu karena kita beli ngarep ridone Gusti. Ngarepe kebaikannya wong. Lanang. Makanya harap-haraplah ridone Gusti Allah ketika gawe wedang beli dinong ya wis kita mati kongkon Gusti Allah beli dinong tekinung dek wareg surga kaya konon mah ya iya de sugih mangan beli dipangan ning wong lanang nafsu ya kan wis kita masak sama teman-teman wae tokang kene ora di jawil-jawilacan wong lanang apa kaya kononku ko. ya Iya, kenapa? Karena kamu melakukan itu berdasarkan pengen dibales kebaikan yang wong lanang, tapi bakal lillahi ta'ala. Ya ngapain dugal-dugal? Sugui mangan beli di pangan, mangan maning, lemu ukurannya ke kaya konon. Nah, iya, ya tapi jokang. ya Tapi begitu sampeyan yang ngabdi, sampeyan yang bakti, beli lok sewot, beli lok ngumbang ini lagi yakin. Wak? cangkeme saya Kang model kayak tak jamin 100 mandi, mangsa sabu begitu, wong lanang macam-macam sok ngucap apa setruk terus jengkang sebelah kanan, ya, yang sampaikan, yang beli, yang ang, pak, sumpat setruk, stroke setruk, stroke tani, 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 stroke beli. Ya, iya kadang-kadang anake sing jadi wasit wispa, 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 anake sing pada repot. Misal mbak, mbak kadang-kadang mau konon. Iya kayak yang lana nge, lagi ngeleleng. Canggak jiko, harapan hadus, penek na andok. Kayak yang wadohnya, mengulungakan andok, orang diulungakan. Sok, bari balangnya, beprak. Iya kan? Iya, ora mendelik. Mana yang akhirnya ah, kerbe, kumengendase. laki ini perang sana laki nungtap temen wong wadun nyerawat ning kita akhirnya pasone tenggang blarat kini tenggang ning blarat wah ribut sauma Ya ja, iya akhirnya bocah beli hop hop pak hop pak apa kini pak apa kini aduh perang dunia kedua neng jerok oh mah wis menang aja pendelak pendelik nguang sirane rane kemaning Nah iya, tapi tapi ketika engkau lakukan semuanya itu lillahi ta'ala, yakin bu, cangkeme sambian bisa mandi. Gitu sambian yang bakti, sambian yang ngabdi, orang ilok sewot, orang ilok ngumpangi. Begitu wong lanang ya karpet hati-hati. Kenapa? Dongan wong wadon kaya yang kaya dan mustajab banget. Jadi setruk setruk suruh kuburannya. Iya kaya sampe wis saja saat sakit hati maning. Masih wong lanang takope ini takurusin bedal-bedal boy. Bedal, golan boy. Ngulati rangda boy. Wis hitung-hitung sampean ngingoni yung ngingon, ngingon sing rada basang. Wis. Iya bari aja nafsu bari aja. Untuk gal Mbak ya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sing lanange duwe rabi ngomongnya. Wis anggap baik duwe ngon-ngon nanyar. Ngon. Oh, di sini dideleng aja Rabi Nirane, delengan kon makhluknya Gusti. Allah, bahkan delengan Rabi Maya merengkel hati kita kan pemimpin, pemimpin kelu keluarga. Masa aku tumbangi aja deleng pemimpin keluargane. lihat dia sebagai makhluknya Gusti Allah. Wong um, wadon sewa tuh delengan makhluk ke Gusti Allah ya, gemuyu dewek surah ku, Qur'an ya. Begitu deleng wong um, wadon sewa pancu pancu banyak, surah subhanallah Gusti, hebat bener sampean gawe makhluk model kaya konon, adem surah Qur'an, surah. Tadi ini dugal so, dan di dalam Rabi Niras makhluk gusti Allah, hebat gusti Allah. Di dalam makhluk model kaya konon kok. Salamun so, gawain Cina kak, rusak salam so, so, setahun beka. Karena gawainnya gusti Allah, sebut sih gawain tesuk tekang sore baterenya belintok kok. tambah sore malah tambah andeng. Berarti sih hebat makhluknya gusti. Ketika engkau melihat istrimu sebagai makhluk Allah yang ada di dalam dirimu adalah senyuman. Gusti masih gawe beli model kayak ini. Malaikat <tuk> jawab laka je mumbung. <tangan> Alhamdulillah berarti yang oli limited edition kita gitu. oli. Wong sejen beli kebagian wis gusti bagin kita mau li kayak ini enggak. Nyenengah keningati hebat makhluknya sampian. Gitu. Bagin siwot, bagin dugal ga, Masih ngopeni ning anaknya kita. Iya. Ya iya masih ngopi nih makan nih makan pak tugas yang paling berat itu bukan tugasnya ya wong lanang si, paling pegel ku wadon isuk isuk wis tangi sampian masih pada turu anak nangis kudu di ngopi sih pak mangkat meng Perahu kita majikan wis sedia sarapan, wudhu de ana, ning umah, sira mangkat keloyong orang ninggali duit yo ngan ka. Hoi, Hoi. Iya belek. Oh, Sampiannya kerjanya nukang, mangkat nukang. Ninggali apa nih rumah? Orang ninggali apa-apa. Sampian madadi tukang, tekan kanak wis disediakan sarapane. Jam 10 mangane wis anak. Waya beduk anang jabure. Nih rumah mangan apa? Akhirnya mangkat mengwarung utang. Iya, iya. Ngandalakan siapa? Engkau bokat bapane. teka utang warung kian, utang warung kian, utang warung kian. Doang sampean sampian kak oroli duit wajar beli wong watun sebot. buat. Oi, wajar beli wong watun sebot. Lah ya wajar kan anda wis dati rai enggau utang kik. Lah ya iya, kaya sampian iya aja sokan. Oh ya wis beru salah. Terus jauh sekali rongok kenapa? Kok gak pegel deh, suwe-suwe ini. Ya, Ya tadi kita akan ngomong wadon saya, rongokna menengah rongokna gentenan ngomongku. dia akan ngomong wadon lagi ngomong lah orang enak, enak serongok na baik. Kau bakal wis mandap, wis bakal wis gentenan. Yang kau dikit durung berangkat Ya yes, serok tengah lah di Ya gentenan kun sing wadon ngomong sing lanange pertanyaannya sing rongokna na siapa? Bakal lanange ngomong wadon ngomong gentenan kun wadon ngomong ya kita sing rongokakem kok bakal kane mandek daud celetuk ngomong nyamber maning stop maning ya iya ya karena ya karena wis gawan sing kanane wong wadon karena wong wadon iku ning endase secara ilmu psikologi itu seorang perempuan mampu menyimpan kosakata di atas 20 ribu Nang sih, rong puluh ribu neng endase Saya gak omongan. Iya sok baik, bokat beli ning ilmu psikologi ini mau baka wong lanang, baka wong lanang dalam ilmu psikologi secerdas cerdasnya wong lanang, ning anda saya ku mung dua wolung kata. kata, eh wong lanang kehabisan kata, ilo ke, so kang sed ditakoni papa kan sing kang sed pengajian, ya ini siapa Hasan Wahyudin, satu pertanyaan akan dijawab dengan satu jawaban, wong lanang, wong wadon, lebih besar masa serok takona kang sit ngerabi duit kamasi masih 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 apa bayar ledeng mesoko listrik entok, bocah sekolah tuku hmm. Hmm. ayo ya beli takone duit masih tak beli kari jawab be entok pragat kan wong lanang ora ora perlu penjelasan duit masih tak beli masih masih apa bayar ora takon tapi bakal wong lanang satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban papagan yang saya cinti bala desa tapi apa KTP tadi beli kenapa belangkone entok satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban ini serak wang wadon sing di sing pasar nanjak abis disini di pasar mereka Sebeli ke larang bawah ke larang dong kita kan, kan, kita ketemu ke rokang ustad disini disini beli, beli kudungan Iya, 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 itu profilnya seperti itu. Kenapa? Ya karena memang Allah mendesain laki dan perempuan itu beda. Dan masing-masing punya tugas. Ya kan? Kuping beda. Kupinge wong wadon karo kupinge wong lanang, baka kupinge wong lanang itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, kupinge wong lanang kanggo sejaban sejabane ngumah kupingnya e wong wadon didesain ngerongokakan sejerone di rumah. Makanya serok begitu anak suara ngingjerone rumah, wong lanang terjamin mangsa kerumua. Anaknya nangis, mangsa tangis. Serok kia kenapa? Ya karena memang tidak peka laki-laki telinganya itu tidak peka dengan apa yang ada di dalam rumah. Tapi bakal sejabane rumah kerumuan klotrak kandang ayam metu sing lanang sing ini tangi deh. sing wadon ya wong kong. Oh, nah ketika ini tidak dipahami dugal wong watunku, anaknya nangis beli tangi dongek klotrak kandang ayam metu kan sesek ya allah wong lanang macam apa hari anaknya nangis suara yaura Ambu, hari ayam yang kulo perakan apa sah sabut? Tadi emaning ayam beli mekonon wa. Memang desain telinganya itu berbeda. Mata ya pada mata Mata wong lanang kornea cilik, makane sempit pandangane. kang sih dendeleng menek, kembang kini masa katona. Ayo ya beli, lempeng delenge mene ki wis beli jelas delenge beda karo matane wong wadon ndeleng mana sebelah kene masih katon makanya orang aneh kan sing kita mbak wong wadon motoran gebok baik mengandalkan kornea mata lega bu cekin sok takon ning wong wadon mandeng mana sebelah kene masih jelas ya masih meni masih Wong lanang lebih bisa, makanya wong lanang sing tukang larak lirik ya lanang, karena bakal beli lirik beli katon wong lanang. Iya, <tuk> aku wong wadon ngerasani ki, ki ngerasani karo sebelah sing dirasani sebelah kono. Iya kan? Orang linguk, gelangan, gelangnya bis gede, jadi siapa Oh iya, cukup mah. Ngelirik beli, serok ajakan kanda kang sit, sit, gelangnya gede. Endi, Ngeri. ngelirik <tuk> wong ladang, serok <masrog>, di anak <tuk> Wong wadon, orang Memang kornea mata didesain oleh Allah itu lebar. Ya, wong lanang lempeng kurnia matane. Makane, makane bakal wong lanang gegulat sering beli ketemu. Ngelati kunci, benggal nang, ngelati kunci. Kunci mendi, kunci, kunci mendi. Ya kenapa? Ya karena pandangannya lempeng digeser satu titik ya beli katon. Tapi bakal wong wadon ngelati kunci, ya ketemu. Kenapa? Lebar. Makanya berbahagia. Bakal laki ini ragu gulat kunci beli ketemu. Berarti berbahagialah asli lanang lah ini rak. Kadang-kadang sih gua doni beli paham, ya kan gak gulat beli ketemu, dongeng ketemu, so gak nih gonggati kunci korma tak sih raku. Ya, 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 itu harus dipahami. Ya itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihan e wong Lanang, bakal menggawe konsen full konsentrasi kang sid. Kang sid nggak pakai komputer, begitu manteng nih komputer aja suwe lima menit konsennya emang komputer kabeh, pendengaran menurun ya kan daya rangsang menurun yang ada konsentrasi kepada komputer ki bu baka wong lanang lagi menggawe aja ilok undang-undang mangsa kerumuhan tak jamin iya kenapa karena wong lanang beli bisa menggawe sejen-sejen satu pekerjaan konsen itu kang son ngadepi son Undangan, mangsa gerung Iya, uang lagi ngadepi komputer. Sing wadone anak perlu kang, terjamin mangsa nyiling Undangan kedua, nanjak beli note. Nanjak beli mau nesiji, garis loro beli. Weh, kang iya kan nyiling. dorong dorong keping teluk, kari duga beli. La ilaha illallah dundang kangkeng kangkeng di kau semerak bak cangare wong ladang nembe krungu, celingu Ndeleng sampian wis sewot ya takon salah apa dosa apa yang <guluh> ini juga harus dipahami karena sering tukaran gara-gara model mekenin wong ladangnya dundang oran orang ya rambu perangsaannya beli orang-orang memang orang kerungu karena Bakawis wis menggawe pendengarannya itu turun. Karena Bakawong wong lanang wis menggawe konsen. Beli kaya wong wadon, kelebihannya wong wadon, iku bisa menggawe konsentrasi iki bisa pecah dari lima dari enam. Wong wadon, ya, meng mong bocah, gerus bumbu, nyisir oncom, goreng bawang, segane masak, mesin cucine, ne, dalam satu waktu. berangkat beli wong wadon wong lanang tak jamin mangsa bli bisa hak bisa boleh bisa kenapa ya karena memang mengonon model wong wadon kongkong dangdan bari melayu bisa sok bokat beli ngadel kang sit buru-buruan wong wadon begitu ngok lambi wis silbaban ayo gage mangkat nah kayak di kancing kini diburu-buru paling cek lipstick cek bedak cek si patalis, mancing mobil, kerap dangdan mobil, tekan genah, wis dadi, tek jamin kang Iya, itu so golongan biduan-biduan ke dangdan alis ini mobil kah? Semua dalan jelak, jeluk jelak itu ada dadap ki, berenjal berenjul, ya lempeng alis. Lah kalah kasih kecoret kah. Alisnya lempeng, lipsi rapi, padahal dangdane bari, Melayu. Wong lanang bisa beli. Bisa jadang dan bari Melayu. Esok atus kebar kebur persiapan cek bikin. pasang. Ya kan? Ya Surian apa? Wis rapi yang dongnya metu seletingnya durung dislerek, <laughs> Ayo ya beli. Dang dan tapi suwin Kadang-kadang metu kancingnya pindah sebelah. Ya, ya kan? Apa? Ya masing-masing punya kelebihan dan punya kelemahan. Ya kelebihannya Wong Lanang ya itu salah satu kelebihannya mukanya cool, nggak mudah untuk berubah. bahkan teka merengut 10 menit mangsa robah. Paling gelisik 5 menit. Makanya sampeyan Wong Wadon begitu anda Wong Lanang teka merengut baik menengah watek kabe Un mau sewot ning kono kono di perangutin Ngewot mana aja ning rumah. Lo apa yang salah itu kata-kata dumbang ya, ya karena memang watak Laki-laki itu tidak bisa merubah raut muka dengan cepat Beda dengan perempuan Perempuan itu dalam satu menit itu bisa berubah sepuluh kali lipat Ping sepuluh bisa satu menit Yang saya bakal wong wadon mah Ketemu karo baturnya Lah teka kapan? Roba raik Kun siapa? Anak ya Allah wis dua anak Roba maning rai? Wong lanang beli bisa. Begitu teka ya kul, cool. makanya wong wadon, bahkan wong lanang nembe teka, aja kakek nomong. Gawe be wedang, wedange, baka butuh kita, kita ning pawon, tinggalen. Engkau gak ngajak ngomong dewek. Sama, si mau kang, tokane, pengen minum apa kak, mmm, hebat jadi dewek masih aku disentak seru kukurane kak. Makan, wong lanang, menang, ini watak, Ya, wong lanang susah untuk merubah raut muka. Oh, Yung Benejak Kang Jegal, apa sampean pengen duwe laki? Begitu teka, asalamualaikum cantik. Halo sayang, sudah Mas, hmm, dudu lanang laki Irak. Kok oh, ceplok bae dikat Mas? Nah makanya maka membangun keluarga yang sakinah itu dasarnya rasa cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan rasa cinta puniki dengan apa? Dengan menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika rahmat terjemput, maka rumah tangga mawadai entok rahmat Gusti Allah masih ajeg. Rumah tangga demenemari tapi masih kari melase bagian mau konon-konon sing berjuang pengen aku, ya ku wong tua sing doyok pun. Makanya kayak indah baik, kita mau kopi ini semati-mati nih dewek. Ya jari laki nih ya mau konon, ya bagian kayak konon-konon nge pengen nih mau bidadari jokun. Paling ayu nih wong sedadap, ya lagi nombe ora ya. Iya ya beli saksu teh sekian dong itu, ora ya. Mau pengen nih mah ayu ya ya jari laki nih ya mau jari wong Iya, ini jelas di dipertahankan dengan apa? Dengan rahmat barokah Allah Subhanahu wa ta'ala Namun ngabai wis pragat kin ki Iya, R31 Hawis pragat mawaddah karo rahmat wis pragat maka terbentuklah keluarga yang sakinah. Ya terus kembali maning kita sing dadi tamu, pengen dadi tamu tawon apa pengen dadi tamu laler? Pengen dadi tamu tawon, bakat tamu tawon ninggalakan kebagusan ninggalakan madu berarti ya berarti aja gerak bubar yen durung tedonga. ya dan kenapa karena tekane kula lan panjenengan sami meriki tujuan utamane inggih puni kondonga kakan kang dipengantenakan mugia saged membina keluarga kang sakinah rahayu sejahtera rukun sampai Akhir hayat, Amin ya Rabbal alamin saking Al arah makatan monggo kulak lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatiha إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورد الله تعالى ان كل صحابه رسول جميعا والحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القران كما نورت الارض بنور الشمس وقمرك ابدا ابدا اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ادم وسيدتنا حواء والف بينهما كما الفت بين سيدنا ابراهيم وسيدتي ساره والف بينهما كما الفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيدتنا خديجة القبر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قال من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار سبحان رب ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Sumantan mawon saing gula kurang langkku nganyewun agunganipun bangapunten bilail Hidaya wattofik, salaallah alikom warah matalahhi wabarakat tuh.